biasanya diwakilin Bu Kesi kan? Oh boleh, kamu gitu minta kan? Diwakili. Iya. Oh iya. Gitu ya. Anu Bu Kesi. Ibu tua. Ibu tua. Niki kan se enom nembe ajar. Nge. Panjenengan makili kulo nge, se nembang panjenengan kulo se nyabet ke. Iya. Niki kalih Pak Yoyo tentiki. Tadi Mbak Sepuh kudu manut karo Mbak Enom ya. Ya Allah terima. Ya ora apa-apa. Aku dipuji awake mangkat bareng ya. Aku tak bareng Pak Bis wae ya. Mbok aja arep dipuji mbok bareng trek kae karo kembut. Lah aku. Ayo, gimana? Saksana. Oh itu lho. Ya bener toh? Betul itu, betul itu. Saksana hamentang langkap kya lumepas kumret swara jam bareng mawe sudah meninggal dunia seorang seekor binatang buas dengan panjang kurang lebih 75 meter tua banget warnanya hijau dikatakan sebagai seekor naga naga ini naga raksasa mulutnya lebar menganga dan sudah seda. Seda. Siapa dia? Masih bersama. Nyu, apa-apa. Wes pangene wae ya, Pak. Apa meneh iki? Anu, aku memberi evaluasi apa boleh? Boleh banget. Jadi cara Arjuna memegang panah itu Benar. Yang kalau setahu saya itu, maaf lo ya. Okay. Ini kan, dia kan pertama ngambil dulu kan dari Bang Isar. Iya benar, iya. Gitu. Terus ini gimana driginya? Yang ini pegang sini, benar. Benar. Yang ini pegang sana. Benar, coba kamu angkat itu. Yang diangkat mana, kanan apa kiri? Anu, bokongnya. Bokongnya Arjuna. Bokongnya Arjuna lo maksudnya. Oh, ini diangkat. Nah, tangan belakang Arjuna memegang itu nyenyepnya, panah yang belakang. Oh, ini pegang nyenyep. Iya. Ini yang di sini jarinya gimana? Oh, ini jarinya jadi maaf loh ya. Jadi seperti ini jadi dipisah gini. Dipisah gini. Nah, ini yang ke sini. Nah, setelah ini diangkat Oh, ya gini.
gini nah, kan. Gitu. Terus ini kayak mancap ngayat gitu. Aku ora tega lek bocah dalang ngrung apik nek aku ditak. Gimana Pak, tolong dong. Terus. Gini. Entekno. Coba lihat dulu. Lihat ya, saya itu kalau andaikan ada wanita generasi dalang pengen bagus itu saya seneng, terharu gitu loh. Entekno. Ini kan pemisahan jari seperti ini, Mbak. Oh, dipis gini di cempeng. Kalah aku dalang ya iso. Desa aku blon, harus takon ngajari aku manah ya res ya. Aja dirungokne penonton mabuk kae. Niku nggih, mboten apa. Seperti ini. Niki kula belajar, Bu. 5 menit aja. Semua siswa saya, mahasiswa kalau saya ajari ya seperti ini. Ayo Umi Winong, pacarmu dalang ya. Sok kayak dalang koyo ngene iki awas dikerangkeng wae ya. Oh, seto. Ini perlu anu Umi yang delok semen iso iki carane manah. Jadi posisi tangan Arjuna yang belakang di sini. Biar kelihatan melesat iya. Gitu loh, Pak. Oh, gitu kuncinya. Oh. Tertancap panah asmara. Gitu, coba diperagakan coba. Okay. Ya. Kamu pasti bisa. Dan ini saran lagi, kalau dalang itu jamnya jangan di kiri, tapi di kanan. Di kanan, kenapa? Karena untuk nanti rodok kotak bisa pecah jamnya itu. Oh iya, berarti di kanan ya. Iya, itu biasanya seperti okay, itu. Oke, kita coba lagi. Seperti akan di kanan tuh jamnya. Oh iya, di kanan ya. Ya, rapopo, aku kan penonton mabuk. Set, iya. Swing, set, ya, gitu. Gini, kesana. Kesini. Aduh, Pak, ketusuk. Jangan jatuh, no. Satu ini aku jadi berapi nih ya. Wes, ya. Konjak-konjakku, Heru, Daryanto, Nopal, Vipuji, Kabeh, sapa jenenge Taslimah. Ya, tenang, aku sesuk mulai bareng bismu. Sesuk Kabeh tak jajake sego pecel ning Bluro kayak gini. Gimana, Heru, bisa ya. Buka itu, talinya bisa dibuka enggak? Enggak bisa toh, ini coba. Jirat di leher belakang ini nanti gelungamu bisa rusak ya gitu. Dipuji ya. Ayo dipuji ya, Pak. Anu juga ya. Jangan kena ya. Oplos untuk Mbak Elisa para penonton. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa ini. Ya. Nggih. Wah, elok. Suatu saat jenengan anu napa? Dulan teng jaten pas mboten tanggapan. Aku mau belajar lebih banyak lagi ya untuk sabetan kan kalau panah emang khusus. Mbak, gini. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau zin di zin anu butone mau zin. Nah buto. Ini buto, kalau hanya seperti ini ya. Masa sih tiap jari mau Elisa wae. Nggak sampein yang tak jari Bu Gesi, tenang. Aku ya bisa dalang. Ini kan koprol toh, Elisa tak jari koprol. Nggak sampein yang tak koprol nih ngomah. Ya, tadi. Nah ini kalau ini sangat. Oh itu bisa ya diputar gitu. Mudah sekali seperti ini kan perlu hanya keterampilan. Namun kalau seperti ini tadi toh apa? Nanti, sik. Bisa tak bantuin? Aduh leherku, aduh leher. Udah Pak. Membantu ini, biasanya ada pancak di belakang. Berbahagialah. Ya, jadi itu belum kalau tentang wayang alusan kalau gendiran. Oh iya. Gitu. Ser. Coba kayak apa? Berarti ini. Itu drijinya harus kuat ya? Iya, nanti gampang bisa aku pegang drijimu seperti ini bisa nanti. Bisa ya, itu dipuntir-puntir gitu. Seperti ini, seder. Ini. Aku jadi pengen punya bojo dalang ya. Amin, harus itu, harus. Enggak. Bisa diajarin mintir-mintir gitu iya, loh. Iya, enggak harus aku yang penting. Aku pengen bisa mintir-mintir gitu. Apesa. Ini kerisnya jangan lupa. Ya, wes enten. Anu, saya enggak bisa makekan gimana di sini. Keris itu posisinya biasanya nomor 3, tapi tangan saya enggak anu. Nomor 3. Biasanya mana lagi? Aduh. Benar enggak ya? Semoga benar ya. Iya. Aduh, ini tadi. Sujune. Hati-hati. Sujune aku karo kok wis berguru karo Pak Bos. Karo Heru, aku ora kenal Pak Bos karo Heru metek ana, ati mak nyos mesti nyunggi kompor. Sujune ngono aku selewat sa. Ibu kan emang Pak Yoyo enggak punya ini apa? Cewek gitu, murid perempuan-perempuan. Oh, banyak murid banyak perempuan. Dari Argentina ada, Maroko ada. Berarti kalau setiap ngajarin kayak gitu tadi. Enggak, spesial kamu aja. Dia itu kalau di kampus jauh-jauhan gitu, kalau nyontoni dia dulu maju, muridnya di belakang baru bergantian. Enggak seperti ini, kalau ini kamu langsung dipegang-pegang ya, sa. Wis toh, entekno. Pak
ya aku enggak nanggung loh kalau Bu Kesi marah loh, Pak. Enggak, Bu Kesi seperti itu hanya drama. Enggak marah, kan? Enggak drama. Enggak marah beneran yo. Ini tadi beneran cuman guru dan murid yo. Iya. Enggak aneh-aneh pokoknya. Alah, guru murid apa lek ditenani ya dadi. Ya. Ora